Kebakaran hebat melanda perkampungan nelayan di bibir pantai timur Sumatera, Tanjung Jabung Timur, Jambi. Akibat sulitnya akses menuju lokasi kebakaran, api pun tak mampu segera dipadamkan. Agar api tidak merembet ke rumah lainnya, tim pemadam dibantu TNI Polri dan warga terpaksa merobohkan belasan rumah. Setelah 3 jam membakar perkampungan nelayan ini, api pun akhirnya padam dengan sendirinya. Diduga, kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah warga. Sejumlah warga pun dilaporkan menderita luka bakar. Sementara belum ada dilaporkan korban jiwa, namun korban luka-luka bakar ada sekitar 3 orang, namun sudah dilakukan perawatan di puskesmas tadi disampaikan. Sementara, ratusan warga yang menjadi korban kebakaran kini sudah mengungsi ke kantor desa dan kecamatan, serta ke sejumlah rumah ibadah sambil menunggu bantuan pemerintah. Hingga kini, polisi pun masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Dari Tanjung Jabung Timur, Jambi, Komala Sari, RTV.